Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber, Kresnawan dan teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Pan Komar di channel YouTube-nya Pan Komar. Come back to my di channel Pan Komar. Saya sendiri dengan Pan Komar. Pan Komar nih di hari Jumat tanggal 27 ya. Tanggal 27 Juli 2024. Pan Komar biasa pulang kerja dari apa? Dari JAS ya, JAS Learning Center JLC ya, di Jalan Raya Tuban, Badung, Kute Selatan ya. Jadi kali ini Pan Komar ada di ini di Musola Nurul Mukmin. Nah, Pan Komar ada di pintu depan ya, pintu depan ini ya, masuk. Jadi saya nggak berani kalau makan-makan di dalam ya. Di pintu depan musola Nurul Mukmin. Nah, ini sama Komar alhamdulillah dapat akeko. Ini dapat nasi kotak akeko dari teman kantor ya. Ibu Emi bersama Pak Suni ya, suaminya. Ya alhamdulillah ya. Barakallah ya. Ini anak kedua putra ya, yang bernama Lalu Kenijio Al-Aska ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, pinter ya, soleh ya, berbakti pada orang tua. Mungkin kali ini Pan Komar penampilannya beda ya. Ada yang beda nggak? Menurut Pan Komar sih ada yang beda, karena kacamata Pan Komar ini dua. Yang kedua, yang pertama itu kacamata baca ya, baca jarak jauh, jarak dekat. Kalau ini anti radiasi. Jadi ini kacamata ini untuk di motor ya. Jadi kacamata bacanya pas mau kerja aja di depan komputer. Kalau ini untuk emang ini radiasi juga komputer, tapi kalau bacanya masih remeng-remeng gitu ya. Kelihatan cuma ngebiur gitu. Kalau ini pakai ini ngebiur, kalau pakai yang biasa yang Pan Komar nanti pas kerja itu pakai yang biasa. Ini harganya lumayan di Shopee, ini murah meriah ya. Kalau saya sih langganan dengan Shopee ya. Di Shopee ini mereknya Moscot ya, Moscot original ya. Kalau dibeli di Optik, Moscot itu harganya dengan lensanya itu 1.500.000, karena ini lensanya biasa. Jadi nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu mahal, cuma harganya 128.000. Ini premnya ya. Ini asli, Moscot asli ya. Ini black block ya. Jadi ada ditawarin, ada black light, ada black blood. Nah, black blood ini adalah hitam tapi agak pekat. Kalau black light itu hitam tapi agak bercahaya gitu. Ada lagi yang warna coklat, ada putih, aku nggak suka. Itu hitam aja deh. Gimana penampilan Pan Komar? Tambah oke? Apa? Tambah cinclong atau tambah biasa aja? Ya alhamdulillah. Kita buka ya, dalamannya kayak gimana. Nih, lihat sahabat YouTuber ya. Dalamannya alhamdulillah, barokallah ya, rezeki yang perlu kita syukuri ya, perlu kita nikmati apa yang kita dapat dan mensyukuri apa yang kita raih. Semoga Ibu Emi dan Bapak Suninya sehat selalu ya, tambah semangat cari duitnya karena momongannya udah dapat dua ya, dua jalu-jalu semua, lagi laki-laki semua. Tiga Pan Komar ya, dapat istri yang soleh ya, solehah ya, dapat istri yang solehah, yang bisa menerima keadaan Pan Komar dengan kesibukan, dengan keuangannya ya, ada makan nggak ada ya diam, masa sih nggak makan, pasti makan selalu ya. Kalau masalah makan jangan takut, pasti makan terus ya. Mungkin untuk rezeki ke depan pengen beli ini beli itu kan, kita sama-sama, kita pasti kalau kita kerja pasti akan tercapai gitu. Yang penting kita dunia akhirat, dunianya ada, akhiratnya ada ya. Oke deh kalau gitu Pan Komar, kita makan dulu ya dengan rezekinya dari Ibu Emi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Di sini
ada kerupuknya, ada kerupuk, ini ada gulai, ini ada sate kambingnya, ini ada acarnya, dan ini ada nasinya. Semuanya ada. Ya, alhamdulillah barokallah ya. Terima kasih Bu Emi, rezekinya kemakan. Ayo Indonesia kita makan.